182. Terakhir terjadi kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk itu kami dan seluruh jajaran di sektor transportasi beserta seluruh stakeholder menyampaikan rasa prihatin atas kejadian ini dan juga berharap agar kita bisa segera melakukan pencarian dan sekaligus juga menyelamatkan. Adapun kronologi kejadian, saya tegaskan lagi seperti yang sudah disampaikan pada press conference tadi. SJY-182 Kota Pontianak take off pada pukul 14.36 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian pada pukul 14.37 melewati 1.700 kaki dan melakukan kontak dengan Jakarta Approach. Pesawat diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen departure. Pada pukul 14.40, Jakarta Approach melihat Sriwijaya ya, tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke barat laut atau northwest. Oleh karenanya, ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat. Dalam hitungan detik, pesawat hilang dari layar radar. Ya. Terus saya sampaikan bahwa di dalam pesawat terdapat 62 orang, 50 orang penumpang, terdiri dari 40 orang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Informasi penumpang, 021-806-37817. Saya ulangi ya, 021-806-37817 atau bisa langsung datang ke posko di lokasi ini di Terminal 2D kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Dan apa saja nanti posko akan memberikan layanannya akan disampaikan oleh Bapak Dirut Angkasa Pura II. Oh.